Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Begitu juga misalnya seorang ayah ngasih hadiah, ya, kamu saya kasih hadiah, biaya kursus. Mau kursus apa kamu? Kursus komputer, kursus bahasa Inggris, atau kursus nyetir? Ya, dia pilih. Ya sudah, kursus ini dia ikut sampai hari ini berhasil dia. Entah itu kursus komputer, jadi pintar main komputer, jadi punya keahlian, atau kursus mobil, dia pintar mengendari kendaraan, ya, atau kursus bahasa Inggris, dia sekarang pandai berucap bahasa Inggris. Maka hadiah seperti ini nggak bisa rujuk. Iya, kenapa? Karena apa yang didapat si anak berupa hadiah itu adalah berupa ilmu. Memang dikasih berupa uang, biaya kursus. Entah itu 1 juta, 2 juta. Iya. Tapi kan yang dikasih bukan uangnya. Apanya? Kecakapannya dari kursus itu. Dan itu berupa ilmu. Yang keberadaannya di mana? Ya di jiwa, di kepala. Nggak bisa rujuk. Nah terus yang bisa rujuk gimana? Tapi bisa nyambung, masih menyambung. Misal, ayahnya ngasih mobil hadiah. Ini ada mobil bagus nih, kesukaan kamu. Bapak beli 50 juta. Iya, mobil antik, lama. Ya, wah anaknya seneng, dirawat, malah dimodifikasi, ya, pinter. Sampai akhirnya sekian tahun kemudian harganya jadi 2 kali lipat, 100 juta. Terus ayahnya mau rujuk dari pemberian hadiah itu. Iya, nah, ayah lagi butuh nih, ayah mau tarik kembali deh hadiahnya. Ini bisa nggak? Bisa. Tapi haknya ayah cuma 50 juta. Iya. Iya. Ini harga sekarang, kata bukan katanya bagus sekarang harganya jadi 100 juta. Iya, itu kan setelah saya modif, saya dandanin, saya cakepin, makanya lakunya sekian. Oh, enggak bisa. Enggak, haknya ayah tetap 50 juta. Itu masih bersatu kan, masih nyambung, tapi masih bisa diperkirakan. Nah, ini. Itu yang kedua. Ya, seorang ayah bisa rujuk dari pemberian hadiah yang diberikan ke anaknya. Hadza shiratun mustaqim.